Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar fans Ikatan Cinta hari ini? Kembali lagi bersama Kesha Official Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru seputar Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar-kabar dari Kesha Official. Marilah kita simak bersama-sama. Rela bahayakan diri demi Amanda Manopo, wanita cantik ini disorot. Dulu wanita cantik ini jadi figuran yang gantikan Amanda Manopo jatuh ke jurang. Begini kabarnya sekarang. Wanita tersebut adalah yang disorot mulai dari potongan rambut hingga bentuk fisik Devi Eviana pun sangat mirip dengan Amanda Manopo pemeran Andin. Sosok Devi Eviana sebelumnya dapat mencuri perhatian publik lantaran menggantikan Amanda Manopo beradegan jatuh ke jurang yang terjadi di salah satu episode Ikatan Cinta. Di salah satu episode Ikatan Cinta, kala itu Devi Eviana berperan menjadi Andin yang beradegan jatuh dan terperosok ke jurang. Devi Eviana yang menggantikan Amanda Manopo pun rela berguling-guling di tanah yang kasar. Sontak melihat keberanian Devi Eviana, penggemar sinetron Ikatan Cinta pun memberikan rasa takjubnya. Pasalnya, dengan berani Devi beradegan yang membahayakan nyawanya sendiri. Kini lama tak muncul lagi di sinetron Ikatan Cinta, begini kabar terbaru Devi Eviana. Satu, model rambut masih mirip Andin. Meski sudah lama tak lagi menjadi figuran Amanda Manopo, namun rupanya Devi masih setia dengan gaya rambut ala Andin. Ya, gadis 21 tahun ini tampak menggiling dengan gaya rambut lebih pendek dari sebelumnya. Gaya rambut Devi pun sangat mirip dengan Andin. Tampak sedikit poni di kening dan bagian bawah sedikit di blow ke dalam. Dua, selain pandai berakting, Devi nyatanya lihai bermake up. Seperti yang satu ini, pengganti Amanda Manopo tampak memamerkan hasil riasan di wajahnya. Tampak Devi memilih make up dengan tim natural. Ia pun menggunakan lipstick dan eyeshadow dengan warna yang lembut dan teduh. Bagaimana benar-benar mengelingi bukan penampilan kembaran Andin ini guys. Tiga, dipuji makin cantik. Lama tak muncul, rupanya penampilan Devi Eviana dipuji makin cantik. Tak sedikit netizen yang memuji paras Devi makin hari makin cantik. Lebih lagi ketika santai, Devi memang lebih senang tampil natural tanpa banyak polesan make up. Berikut beberapa komentar pujian dari netizen untuk si cantik pemberani Devi Eviana. Junaidi, tetap cantik. Eko Arli, tambah cantik aja. Devi Eviana, Eviana, Mi Evihani, cantiknya nih orang. 4. Nikmati liburan ke pantai. Beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 membuat Devi pun ingin sesekali melepaskan penatnya. Tampak Devi sempat membagikan foto momen dirinya berlibur ke pantai. Tampak Devi tampil anggun dengan blus warna putih polos yang dipadukan dengan rok lipat warna ungu muda. Lengkap dengan kacamata hitam, Devi terlihat mempesona di tengah hamparan pasir pantai. 5. Tetap aktif syuting. Seperti diketahui, Devi rupanya memang sudah lama terjun di dunia entertainment. Tak hanya di Ikatan Cinta, Devi pun sering bermain di beberapa judul sinetron lainnya. Sebagai pendatang baru, Devi rupanya tak pernah ragu menerima apapun perannya. Ya, meski bukan peran utama, namun Devi tetap semangat menggeluti dunianya. Seperti yang satu ini, Devi memperlihatkan dirinya berperan sebagai seorang suster. Lengkap dengan seragam dan nurse cap atau topi suster, Devi tampil begitu menikmati perannya. Tak jarang melihat semangat Devi, beberapa netizen pun bertanya soal lowongan pekerjaan. Wah, selain cantik, Devi rupanya bisa menginspirasi banyak orang ya. Sukses selalu untuk Devi.